Mengapa 60% penggemar sepak bola memprediksi duel sengit dalam pertandingan Liga Champions besok? Real Madrid akan berhadapan dengan AC Milan dalam pertandingan krusial Liga Champions pada hari Rabu, 6 November 2024, di Stadion Santiago Bernabeu yang ikonik. Menghadapi performa yang beragam belakangan ini, kedua tim sama-sama haus akan kemenangan. Real Madrid mengalami perjalanan yang tidak stabil, kalah dalam 2 dari 5 pertandingan terakhir mereka, termasuk kekalahan telak 0-4 melawan Barcelona. Cedera menjadi pukulan berat dengan absennya Thibaut Courtois, David Alaba, dan Dani Carvajal. Keikutsertaan Antonio Rudiger dan Rodrigo masih diragukan. Di sisi lain, AC Milan, di bawah kepemimpinan pelatih baru Paulo Fonseca, akan bermain tanpa Ismail Benacer, Alessandro Florenzi, Matteo Gabbia, dan Luka Jovic. Terlepas dari kemunduran ini, kedua tim memiliki susunan pemain yang tangguh. Harapan Real Madrid bertumpu pada duo dinamis Karim Benzema dan Vinicius Junior. AC Milan akan membalas dengan daya gedor Olivier Giroud dan Rafael Leão. Pertandingan ini diprediksi akan menegangkan dan ketat. Akankah Real Madrid bangkit kembali di kandang sendiri, atau akankah AC Milan membuat kejutan yang mengejutkan? Saksikan secara langsung di SCTV dan streaming di video pada pukul 03.00 WIB.